pemeriksaan Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Brigjen Andi menyebut Verdi menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya, Putri Chandrawati, yang mengaku dilukai harkat dan martabatnya oleh Brigadir Yosua saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Atas dasar tersebut, Sambo memanggil RR dan Baradae untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Yosua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Yosua.